Waktu itu teman gue bilang suruh beli kartu baru sebelum ke PH. Tapi gue jawab, gue udah pakai Telkomsel Romex, jadi gak perlu ribet lagi. Tiba-tiba dia sekarang pakai Telkomsel Romex juga. Wax. Terus waktu gue video call sama keluarga, jadi lancar banget guys. Kayak masih di Indo, soalnya gue masih pakai Telkomsel. Boy, kok lo video call lancar banget sih? Kalau gue selama di Filipina ini, gue pakai hotspot dari Aboy. Lancar banget ya Boy, soalnya Aboy itu pakai Romex hotspot Filipina guys. Karena gue kasihan sama Aboy, gue numpang wifi dia terus berhubung device gue juga lumayan banyak. Jadi akhirnya gue memutuskan berinisiatif banget gue guys, buat beli Romex hotspot Filipina, buat disambungin ke 4 AP gue. Loh, Telkomsel bisa dipakai di Filipina? Terus pakai paket apa? Jujur menurut gue, ini sangat ngebantu banget ya. Apalagi gue orangnya males ribet. Jadi terbantu banget, gak perlu ganti SIM. Kalau dari gue yang pertama, gak perlu registrasi lagi guys. Dan gampang banget cara aktifinnya. Semuanya ada di aplikasi My Telkomsel. Jadi intinya kita semua jadi lebih mudah pas pakai Telkomsel Romex. Buat kalian yang mau ke luar negeri, jangan lupa pakai Telkomsel Romex yang pastinya anti ribet, anti registrasi dan ganti-ganti SIM. Thank you Telkomsel Romex. Thank you Telkomsel Romex.